Bagaimanakah virus menyebar? Dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Lalu, siapa yang paling beresiko terkena virus corona? Lansia berusia 70 tahun ke atas. Orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Dan orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan.